Jalan-jalan cari makan. Jadi hujung-hujung minggu ni kita nak cuba, kita nak rasa makanan daripada Kelantan. Hoi, siapa orang Kelantan? Mesej sikit. Dekat sikit, dekat sikit. Kakak orang Kelantan, abang orang Kelantan, awak orang Kelantan. Hei, bagus. Sebab ini adalah Lawar Village yang menyajikan masakan Kelantan yang terletak di saujana utama Sungai Buloh. Nak tahu apa menu kat sini? Jom kita saksikan. Jadi di Lawar Village ini menawarkan segala makanan-makanan yang terkenal di Kelantan. Ini adalah antara sajiannya iaitu nasi kerabu, sotong, debak. Yalah betul lah. Debak ni kalau makan sedap betul. Ni hang nampak dengan dia punya sambal tu. Ngam. Jadi dekat sini dia ada juga memberikan kita sambal belacan. Lepas tu ada lagi dengan dia punya sambal tumis budu, ada sambal kelapa. Kat sini, ini semua adalah dia punya, orang kata, gulah dengan makanan nasi kerabu ni. Oi, sedapnya. Jom kita rasa. Sedapnya sambal dia. Sambal dia tak adalah pedas sangat. Lepas tu, rasa manis tu kat mana tahu? Tak ada minyak sotong. Kalau nak makan bagi Nada, campurkan semua sekali. Jangan makan sikit-sikit. Dia punya ulam-ulam ni pun memainkan peranan yang penting. Jadi di sini sebenarnya, nasi kerabu dia bukan sekadar ada hak sotong lebak. Ayam bakar, nasi kerabu ayam bakar, nasi kerabu ayam goreng, nasi kerabu daging. Jadi maksudnya, anda ada banyak pilihan untuk nasi kerabu. Jadi untuk penggemar nasi kerabu, memang kena datang kat Lawar Village ni. Dia memang padu. Okey, seterusnya dekat sini. Tengoklah ni, air dia ni. Yang ni namanya ialah green tea jebuk. Orang Kelantan tahu ya jebuk tu apa. Jebuk maksudnya buih-buih. Nampak memang penuh dengan buih-buih. Jom kita try. Lihat. Penuh. Melele-lele tu. Sampai ke bawah. Wow, sedapnya green tea dia. Puas. Satu kombinasi yang cukup-cukup best. Tapi di sini ada banyak lagi makanan. Bukan sekat nasi kerabu sahaja. Kalau kat Kelantan, satu lagi yang famous. Bila pergi Kelantan je, mesti kita nampak juga kat tepi yang jual kan? Colek. Tapi hak colek ni bukan satu jenis colek. Ini adalah colek yang pelbagai. Nak tahu colek apa? Jom. Next menu. Kalau mari Kelantan, cakap Kelantan. Kecek Kelantan, kecek Kelantan. Okay. Kita mesti nak makan punya colek. Tapi kalau colek banyak macam ni, tak boleh makan sorek-sorek. Jadi, boleh-boleh. Jadi, Nadia ada teman untuk makan colek yang sangat besar ni. Ni teman, bukan sebarang teman tau. Ini pemilik Lawar Village. Puan Tini. Okay, jadi, Puan Tini, Lawar Village ni. Nama Lawar tu daripada mana sebenarnya? Okey, sebenarnya Lawar Village ni adalah nama kampung saya di Jeli, Kelantan. Nama dia Kampung Lawar. Saya komersialkan nama dia jadi Lawar Village. Sebenarnya dekat kampung saya ni dia macam hidden place tau. Dia macam sangat banyak apa kata kecantikan alam semula jadilah. Dekat sana dia macam ada air terjun yang sangat tinggi. So kita macam proud to be orang kampung lah. So dia punya keindahan alam semula jadi tu masih belum dinodai orang kata. Sebab dia memang kawasan yang sangat ceruk. Tapi dekat situ ada tak peni kedai Puan Tini di sana? Oh tak ada. So sebelum ni kita berada di Karak Pahang. Lepas daripada banjir pada bulan 12 hari tu kita berpindah ke saujana utamalah. Oi. Kalau lah Puan Tini tak ada nak teman saya makan ni tak habis ni. Ni banyak ni untuk berapa orang makan ni? Portion ni lebih kurang untuk 4 ke 5 orang makan lah. Tapi bergantung kalau orang tu makan banyak, 3 orang dah habis ni rasanya. 3 orang boleh. Tapi kalau kita pun tak habis pun ni. Itulah tu. Kena panggil ni abang-abang kena kita makan betul. Sekali. Jadi ini apa nama hidangan ni? Okey, nama colek ni adalah colek poligami. Oh, banyak ni. Kita ada apa ni eh? Okey, yang ni special sikit. Nama dia jepuk malah. Jepuk malah? Kenapa nama dia jepuk malah? Sebabnya dia memang orang kata dia tak letak apa. Dia letak memang tepung semata-mata dengan daun kucai dengan toge. Matutrang. Yes. Itu sahaja. Nama malas. Okey. Dan di sini juga kita ada dua jenis
sos. Jadi yang merah ni untuk kita cicah yang mana ni, Bon? Okey, yang ni cicah celup tepung dengan bola dengan paru semua ni lah. So yang hitam ni untuk colek buah. Oh, okey, colek buah ni pun kejap. Kita kena share lah. Sharing is caring. Saya ni kalau makan apa-apa kalau boleh tak nak terlalu pedas sangat. Sebab kadang-kadang bila orang datang tu budak-budak. Kan? Sebab ni kalau budak-budak tengok yang fishball, ada ketam semua, dia suka makan kan. Jadi boleh cicah. Maksudnya satu family, satu keluarga boleh menikmati. Kita tengok dia punya udang. Tengok udang dia besar-besar ni, nampak tu. Cuba tengok udang dia tercicah dengan dia punya sos merah ni lah. Betul. Terbaik ni nampak ni. Macam mana dia rasa dia? Nampak sangat. Ni kerang apa? Ni kerang bakar. Kerang bakar, lepas tu kita letak sambal. Ada sambal lagi? Betul. Kerang bakar. Lepas tu ada sambal lagi kat dalam ni. Lepas tu kita cicah lagi dengan dia punya sos. Yang terbaik. Okey. Jadi air kita pula menarik hari ni. Dah macam triple layer. Nama dia maple three layer. Tu dia nama Mak Saleh. Jadi atas ni rasa yang sama ke warna je? Okay, strawberry, tu mango dengan apple. Yang bawah sekali tu. Ni tengok pun dah tahu akan menyegarkan. Soda ke apa? Ya, betul. Sebab dia nak ada spread dia tu kan. Spread colour dia tu. Jadi seterusnya kat sini, kita bukan setakat ada colik, air yang menarik, ada nasi kerabu, tapi ada juga oyster. Jom kita tengok. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Dengan perbezaan ekstra kilometer, ia membuka dunia penuh kemungkinan. Untuk mencuba sesuatu yang baru, mencipta memori yang tidak dapat dilupakan bersama orang yang tersayang dan pergi lebih jauh untuk apa jua yang paling bernilai dalam hidup anda. Perbezaan ekstra kilometer membuatkan segalanya menjadi lebih baik, lebih senang dan lebih tenang. Untuk apa jua perjalanan anda, pilih Shell Feel Safe 95 untuk ekstra kilometer. Ekstra penjimatan serta merta, ekstra perlindungan, ekstra bersih. Shell Feel Safe 95 ekstra kilometer ternyata berbeza. Oyster sambal petai. Itulah keistimewaan hidangan oyster di sini. Dikelantankan oleh Puan Tini dengan meletakkan dia punya sambal petai tu. Betul. Ada ikan bilis. Saya tak pernah mencuba. Yang simple itu pun saya tak pernah cuba. Jadi Puan kena ajar saya. Macam mana nak makan dia? Dia punya ni, kita kena korek dulu dia. Sebab dia melekat tadi sini ni. Okey, nak. Kita korekkan dia. So kita ambil dia punya sambal petai sikit. Okey, ambil sambal petai ni kita dah masak dah. Semua dah masak siap ke? Okay. Sambal petai ni. Okey. Lepas tu kita perah sikit lemon. Okey, baik. Lepas tu rasa dia lah sebab kan kita tak oyster kan. Dia nak rasa kan masak. Okay, kan? Tak adalah dia honey sangat kan? Betul. Okey, cuba Puan dulu, Puan dulu. Saya tengok contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Situ. Boleh gigit tu? Ya. Nasib baik saya letak lemon banyak. Sebab ni first time saya makan oyster. Tapi untuk penggemar oyster, bagi saya oyster ni sangat fresh. Lepas tu adanya ikan bilis yang rangup tadi, dia buatkan rasa tu tak terlalu jelly sangat masuk ke dalam mulut ada kita. Ada rasa honey tak, Nadia? Tak ada. Okay, tak ada. Alhamdulillah. Sedap rupanya, ya. Betul. So sesuai lah untuk orang-orang yang bukan dekat Mak Saleh tu orang kata. Betul, betul. Okey, jadi boleh makan lagi lah kot. Saya minum dulu. Biasanya saya datang ke kedai ni dalam 2-3 kali seminggu lah. Sebab saya sukalah ikan bakar dia ni. Tu campur dengan apa sambal belacan dia, memang sedap. Pada saya memuaskan hati. Saya suka masak lemak dia. Saya suka budu dia. Sebab orang Perak tak makan budu, tapi saya suka budu dia. Jadi Puan Tini, terima kasih.
jemput jalan-jalan cari makan untuk merasai keunikan makanan di sini. Jadi kita ada cendahati untuk Lawar Village. Terima kasih juga pihak-pihak jalan cari makan sebab sudi singgah ke kedai kampung kami. Baik, sama-sama. Jadi buat anda semua, jangan lupa untuk datang ke sini yang terletak di Saujana Utama Sungai Buloh. Untuk merasai dia punya keunikan masakan-masakan Kelantan. Kita ada nasi kerabu. Lepas tu, selain daripada tu nak rasa oyster yang telah dikelantankan. Yes, betul. Memang terbaik. Boleh datang di sini. Jadi selepas ini, Nadia ada satu lagi lokasi tempat makan yang menarik. Nak tahu apakah sajian yang dihidangkan? Sama-sama kita nantikan dalam Jalan-Jalan Cari Makan. Kedua, Andra by Gula Kekeri yang terletak di Eco Grandor Puncak Alam. Jadi buat anda yang memang sukakan makanan-makanan pencuci mulut, suka makan ais krim, kek, waffle, ini adalah lokasi yang patut anda datang sebab kat sini makanannya memang cukup-cukup unik. Tapi bukan setakat ada kek dan sebagainya, spaghetti ada dan juga makanan-makanan yang lain. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita masuk ke dalam. Ini dia di antara sajian istimewa yang terdapat di Andra by Gula Kekeri ini. Dan tadi waktu masuk-masuk kedai ni kan, yang aku kena makan seseorang. Tapi Nadia ditemani oleh pemilik Andra by Gula Kekeri itu, Puan Nani. Okey Puan Nani, saya tengok saja dah tahu nampak sedap. Ini dia punya kuah-kuah dan sebagainya. Adakah ini semua resepi sendiri? Betul, semua resepi sendiri yang saya suka makan. Yang Puan Nani suka makan, patut bagi semua orang untuk rasa. Jadi, Andra by Gula Kekeri ini dah berapa banyak cawangan? So, kita ada dua cawangan untuk Andra by Gula Kekeri. Satu di Eco Arden Setia Alam dan juga di Eco Grandor Puncak Alam. Right. Jadi, sebenarnya sebelum nak buka kedai macam ni menjual macam-macam, berapa tahun dah Puan Nani sendiri berkecimpung dalam dunia masakan? Dalam dunia masakan, saya masak daripada umur 4 tahun dengan nenek saya. Dari kecil-kecil dah belajar memasak. Ceng. Lepas tu? Betul. Tapi kalau yang betul-betul, dah 10 tahun. 10 tahun. Dan saya difahamkan sebenarnya Puan Nani ni cikgu punya. Dia cikgu mengajar buat kek atau masak-masak macam ni? Saya mengajar kek sebenarnya. Okey, jadi apakah nama hidangan yang Puan Nani servekan untuk saya ni? Okey, so untuk hari ni kita ada chili butter clams with mantau. Okey. Lepas tu kita ada carbonara beef bacon. Okay. Dan juga spaghetti tom yum. Okey, saya nak makan mana dulu ni? Carbonara dulu. Carbonara dulu. Okey, apa specialties carbonara ni? So untuk Nani, Nani rasa kita semua di Malaysia suka something yang sangat creamy, yang berlemak. So daripada situ budak-budak pun suka enjoy makan yang berlemak, berasa susu. Dari sinilah datangnya inspirasi untuk makan carbonara ni. Tengok tu. Bau pun dah sedap. Dia rasa susu. Dia macam creamy sebab dia ada cheese juga, dia ada keju kat dalam. So dia macam a mixture of keju, kita ada cream sikit. Betul. So beef bacon tu dia memang complementkan meal tu sebab beef bacon tu ada masin-masin sikit. Betul. Kombinasi yang sangat sedap. Okey, seterusnya kita ada chili butter clam dengan mantau kita. So resipi ni terjadi sebab suami saya suka makan clam. So dari situ Nani fikir Nani suka something yang ada pedas-pedas. Okey. Tapi dia juga creamy. Lepas tu kita cicah dengan roti. So makan sedap roti ni kita goreng. Okey, saya rasa dia punya kuah dulu eh. Pedas. Pedas. Yes, dia ada pedas-pedas. Pedas manis. Pedas manis. Pedas manis yang berlemak. Jom kita cicahkan kita punya mantau bread ini. Mari. So, kat sini memang sesuai untuk share bersama keluarga. Betul. Okay, anak-anak mungkin tak boleh makan sebab dia sedikit pedas. Tapi dia perfect untuk share bersama kawan-kawan, suami, isteri. Tapi rasa roti dan juga kuah ni memang ngam. Memang komplit sangat-sangat. Jadi seterusnya kat sini kita ada spaghetti tom yum. Adakah ini resepi rekaan Puan Nani sendiri? Betul. Macam saya, saya memang suka makan tom yum. Saya suka makan benda yang masam-masam. Okey. Lepas tu saya fikirkan macam kita nak buat tom yum tu jadi sedikit istimewa daripada kita makan kuah bertom yum. Jadi saya buat something yang berbeza dengan daging. So kita goreng daging tu dengan spaghetti dan juga ada perisa tom yum.
Sebab tom yum dia, sup. Rasa serai dia. Rasa serai dia terus naik. Oh, ni sedap. Saya rasa saya dah ada banyaknya favorite. Ada favorite, ni favorite tu favorite. Tapi saya bakal ada favorite yang lain. Jadi jom kita cuba menu pencuci mulut pula. Kita punya pencuci mulut ataupun dessert yang memang ramai orang datang kat sini sebenarnya nak makan dia punya dessert. Oh, tengok pun dah tahu nampak ni. Waffle. Lepas tu dekat atas ada 3 scoop ice cream yang berbeza. Apa nama hidangan ni Puan Ani? So, this is a triple scoop ice cream with waffles. Nak tanyalah juga, ice cream ni memang beli dekat luar ke ataupun dihasilkan sendiri? Semua dihasilkan sendiri. So idea ni tercetus sewaktu 2 tahun lepas. Masa tu so saya fikir kadang-kadang budak-budak kan suka makan benda yang sejuk kan, ice cream. Lepas tu kita nak something yang senang nak makan dalam kereta. So daripada hasil kek saya, semua flavor-flavor kek saya, saya tukarkan jadi ice cream sebenarnya. So ini semua kita dapat juga dalam kek ataupun dalam versi ice cream. So yang ni lah biscoff cheesecake. So kita kena makan dengan waffle sebenarnya. So kita kena potong. So dia sedap makan dengan ice cream sebab dia macam satu yang creamy, satu yang crunchy. Lepas tu ditambah lagi dengan homemade ice cream. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Caramel dia pekat. So sebenarnya tagline untuk ice cream ni ialah from slice to scoop. Bermaksud daripada slice cake saya menjadi satu scoop ice cream. Di Andra by Gula Cakery, ada berapa banyak jenis ice cream? So kita ada sebanyak 12 jenis ice cream. 12 jenis flavor yang boleh dapatkan dekat sini. Yang ni ialah coklat eh? Ni ialah double chocolate Nutella. Double chocolate Nutella. Memang double. Sedapnya. So untuk yang ketiga pula yang kita kena rasa, peminat yang suka pistachio. Lepas tu kita suka masam-masam daripada raspberry. Jarang untuk saya makan ice cream pistachio yang ada raspberry. Kuatnya rasa pistachio tu. Seterusnya kita ada bestseller. So bestseller ni ialah Berry Pavlova. Kita kena makan daripada mana? Kita makan daripada tepi. Sebab tepi tu dia berry. Nasib baik saya tak potong lagi. Hampir nak potong kan. Tepi ni sebab dia crunchy. So biasa Nani suka makan daripada belakang ke depan. Oh, tengok. Yang ni yang paling best. Sebab apa tau? Okey, crunchy sebab dia punya yang crispy-crispy tu. Lepas tu dengan dia punya krim memang berlemak. Dan juga ada masam strawberry tu. Sangat-sangat. Tak manis sangat. Okay, it's not too sweet. Yes, pavlova yang memang berlemak dan macam-macam lagi. Boleh datang ke Andra by Gula Cakery yang memang terbaik. Semua sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang puas hati. Jadi kepada anda sikit lagi, boleh datang kat sini untuk rasai keenakan makanan yang terhidang di sini. Oleh itu, kita ada cendah hati untuk Andra. Terima kasih. Alright. Jadi sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung dah ni. Walaupun dah kenyang apa semua kan. Tapi minggu hadapan, Nadia akan masih lagi membawa anda ke lokasi-lokasi kedai makan yang menarik. Jadi teruskan bersama dengan Nadia dalam Jalan-Jalan Cari Makan. Hai semua, hari ini Nadia di Shell bukan semata-mata untuk isi minyak je tau. Tapi Nadia juga nak mencuba menu-menu terbaru dari Shell Deli To Go. Jom layan panas-panas di Deli To Go. Baik, inilah dia di antara menu yang terdapat di Shell Deli To Go. Biasa kalau Nadia datang ke Deli To Go kan, Nadia akan makan yang ini saja. Tapi sebenarnya, dia ada macam-macam lagi. Dia ada croffle, dia ada pasta dan dia punya croffle dekat sini. Yo, ada 6 flavor. Dahlah Nadia memang suka makan coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ramuk. Sedapnya. Bila punya, rasa macam kukak-kukak. Jom, kita teruskan dengan kita punya pasta pula. Pasta pun ada macam-macam jenis dekat sini. Asam pedas pasta, meatball and bolognese mac and cheese, ayam masak merah mac and cheese. Nampak ketiga-tiga ni nampak sangat-sangat menyelerakan. Jom, kita jangan tunggu lama-lama lagi. Mari
kita cuba bagaimanakah rasa asam pedas. Sesuatu yang baru. Sedap. Ada rasa pedas-pedas dia. Yang seterusnya, nah ini dia kita punya meatball and bolognese mac and cheese. Tengok saja pun dah sedap. Simple dan sedap. Dan seterusnya, antara menu unik yang anda boleh dapatkan di sini, sate wrap. Cuba tengok ni. Sate wrap memang wrap yang kita letakkan. Sate memang tak kedekut. Nampak tu? Terbaik. Jom rasa dia punya sate wrap pula. Wow. Kuah sate tu dia memang letakkan terus kat dalam tu. Rasa dia sangat berbeza. Terima kasih Miss Lucy Lu, wakil daripada Shell. Jadi oleh itu kita ada cendahati dari tim kami. Hope you like the food. Terima kasih jalan-jalan cari makan. Lapar, singgah je ke Shell Deli to go.